Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwasanya umat Muhammad tidaklah menjadi umat yang terbaik kecuali karena dia memiliki sifat dakwah, umat dakwah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an mengisyaratkan bahwasanya seluruh umat Muhammad adalah dai. Di akhir-akhir surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. 'Ala basiratin, di atas ilmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dihikayatkan oleh Allah, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ini dalil bahwasanya seluruh orang-orang yang benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar mengikuti dengan benar, maka mereka adalah dai juga. Karena Nabi mengatakan ana wa man ittaba'ani, ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani, aku menyeru kepada Allah, aku dan para pengikutku. Seluruh pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya berusaha untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.